Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada kesempatan ini ingin saya paparkan kaifiat mengamalkan dua asma Allah, yaitu Ya Hayyu Ya Qayyum. Sebelumnya jika berkenan, bagilah postingan ini insyaallah menjadi amal jariah bagi kita semua. Berkenaan dengan kaifiat mengamalkan Ya Hayyu Ya Qayyum serta kelebihannya, Al-Imam Al-Ghazali ya radhiyallahu an memaparkan di dalam sebuah syair beliau yang dikenal dengan syair Bahar Wafir. Atlubu antakuna katsira mali. Apakah engkau menginginkan harta yang banyak? Menginginkan kekayaan, kecukupan di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Dan apakah engkau menginginkan supaya semua kaum wanita senang melihatmu? Begitu juga di setiap laki-laki senang melihatmu. Kamu akan dicintai, disukai, disayangi oleh semua manusia. Wa ya'tikal ghina wa tura sa'ida. Kekayaan akan datang kepadamu dan engkau akan dilihat oleh orang lain salah satu orang yang paling beruntung. Muhaban mukramau wa katsira mali. Dan engkau akan ditakuti, dimuliakan, dan engkau memiliki harta yang banyak. Wa tukfa kulli hadithatin wa makarin minal a'da wa mimman kana wali. Dan juga menginginkan tercegah dari bencana-bencana serta rencana-rencana jahat dari orang-orang yang jahat, dari orang-orang yang zalim, dan dari orang-orang yang memiliki kekuatan.